Lock me up and wanna hold me down. They wanna own me now. Lock me up and wanna hold me down. You wanna show me how? I'm supposed to take your advice. No thanks, I'd rather roll the dice. Who was there when it was going down and I was all alone on the coldest night? This is my life. This is my passion. Who better than us? Yeah, thanks for asking. Woo! You don't see what I see. You don't go where I go. And you don't be where I be. Alla här soppat gör det, då kallar mig sopa. Pussy, hero, power, pussy, ingenmans ego. Ingen här kallar ditt eko. Vet att vad jag har drev, du skrev. La tre fler nöder på min inkomst. Slog mig fri, allt jag gjort för att ta mig hit. Gick från underground till elit. Ingen tar rast här, bara hårt slit. Fucking homofob, du pushade mig hit. Din dotter push mig på repeat. Imam och Pusha T. To control us and scold us, not mold us, not show us. I question these vultures, their motives, their quotas. We soldiers, let's fight then, unite then. You move wrong, the right wins. It's no fears, got no cares, just my love and my blood and my tears. Lock me up and wanna hold me down. They wanna own me now. Lock me up and wanna hold me down. You wanna show me how? I'm supposed to take your advice. No thanks, I'd rather roll the dice. Who was there when it was going down and I was all alone on the coldest night? This is my life. This is my passion. Who better than us? Yeah, thanks for asking. Woo! You don't see what I see. You don't go where I go. And you don't be where I be. Pussy, hero, power, pussy, ingenmans ego. Ingen här kallar ditt eko. Vet att vad jag har drev, du skrev. La tre fler nöder på min inkomst. Slog mig fri, allt jag gjort för att ta mig hit. Gick från underground till elit. Ingen tar rast här, bara hårt slit. Fucking homofob, du pussy.
push edhe me hit Dindo të push me po repeat Imam o push a ti To control us and scold us, not mold us, not show us. I question these vultures, their motives, their quotas. We soldiers, let's fight then, unite then. You move wrong, the right wins. It's no fears, got no cares, just my love and my blood and my tears. Lock me up and wanna hold me down. They wanna own me now. Lock me up and wanna hold me down. You wanna show me how? I'm supposed to take your advice. No thanks, I'd rather roll the dice. Who was there when it was going down and I was all alone on the coldest night? This is my life. This is my passion. Who better than us? Yeah, thanks for asking. Woo! You don't see what I see. You don't go where I go. And you don't be where I be. Kalla mig super pussy, hero, power, pussy. Ingen mans ego. Ingen här kallar ditt eko. Vet att varje halvbrev du skrev la tre flenande på min inkomst. Slog mig fri, allt jag gjort för att ta mig hit. Gick från underground till elit. Ingen tar rast här, bara hårt slit. Fucking homofob, du pushade mig hit. Din dotter push mig på repeat. Imam och pusha tid. They want to control us and scold us, not mold us, not show us. I question these vultures, their motives, their quotas. We soldiers, let's fight then, unite then. You move wrong, the right wins. It's no fears, got no cares. Just my love and my blood and my tears. You know.
칼바람 나락에 오신 것을 환영합니다. 제대로 못할 거면 가만히나 있어. 시간 낭비니까. 난 승리가 미니언들이 생성되었습니다. 미니언 지혜를 받아봤다. 조월체를 따르는 놈들이 내 고향을 불태워버렸어. 내가 누군지 알기 기대하지 말라고. 리셋.
기들 파르 때문에 파나인지 진짜 별로 아니. 사람만 뒤틀었어. 나도 꽉 봐, 다시. 우리 방 레프레스 komen kapan ya anjir. Sa elezati.
Wih, halo Marwan. Cuk, 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 cuk. Kok saya nggak bisa ini ya? Apa namanya? Oh, sorry, sorry, sorry. Anjing, nih virusnya kuadrat kill. Kalau di apa namanya? Sama sih kalau di Korea virus build-nya semi AP. Sakit banget asli. Aduh, pusing banget nih. Ini sebenarnya saya pakai Samira, dia DC sih, cuman masih belum tahu apa namanya cara mainnya ultimate-nya gitu loh. Arrow. Wait. Terapin maupun kontrol. Mana? Ini sakit banget asli. Mati kabeh asli. Ini flash, cok. Terapin enchanter asli. Gendul. Cok. Itu loh komentarnya, kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya komentarnya mereka ngatain, ah lihat dulu Samira aja tolong, Samira aja hati. Didi terscam, media share-nya nggak muncul anjing. Loh kok media share-nya nggak muncul? Maksudnya gimana, Gian? Kalau di PC settingannya saya belum tahu. Itu sorry yang pakai link YouTube gak muncul bang ya, notifnya harus dikipas set obvious juga. Oh kemarin udah diajarin si siapa namanya asu, aku masuk salah lah tebet kemarin itu apa namanya. Oh itu Gian, itu thank you Gian, thank you so much. Aku nggak tahu kalau punya masuk, coba cek. Anjing ngecek dia masuk. Dar. Notifnya nggak muncul ya. Tadi kemarin udah diajarin sama siapa si Albrus tapi dia bilang udah fix, udah bener bang Yas, tinggal nge-live aja besok gitu ya. Makanya aduh masih segagal
ntar lah urusin lagi. Pernah nyoba LOL PC kaku, ngecatinya ngawur. Oh, malah enakan LOL PC, tangannya lebih enak. Jadi gini, saya kan orangnya kalau dapat stamina itu kayak klop ya guys, anu teman-teman. Jadi kalau dia stacknya udah dapat, ultinya enak. Ini kalau beneran keluar di apa namanya? Ih anjing. Gue baca komentar lupa anjing malah maju. Buh, rata kali. Thank you. Tanya baru bisa kok diisengin sama Bang Agus itu Bang ya. Mungkin dia lagi capek sih ya, jadi nggak tahu. Kemarin pas dia bilang udah clear, bingung. Kukira udah benar. Aku kena. Jarvan. Jarvan nunggu belakang anjing. Anjing rata kok sama ini anjing, goblok. Halo Faiz, halo. Faiz, loh, live-nya putus. Gak bisa Bang Yos, kalau sambil baca live chat profisi harus benar-benar fokus. Enggak sih ya, gimana ya, tergantung orangnya aja sih. Sebenarnya saya juga kurang pengalaman, kurang belajar, tapi emang ya karena ini aku sambil main di HP. Oh shit. Oh
Saya belum siap, guys. Marwan, kok udah bangun jam sekian? Nggak mau nge-live kah? Set mati, cok. Oh, tapi dapet harus. Bisa ini, cok. Bisa komen. Anjing, tunggu nak cok 1000 asyik telat. Berapa kali di sana? Saya kena. Kenapa ada depan itu loh? Oh shit, Asep, kenapa kamu maju tadi? Gak ada cecok. Enggak, saya nggak enak, cuy. Bentar, kok nge-lag banget ya? Astagfirullah. Ini kian ya. Awalnya hari dengan asetcom. What the fuck? Dekomgua simjang temasyae koshita. Anjing. Mati sekarang. Cuk. Moduga ne jeonneunghamul gyeonghaehareuda. Nggak mau, cuk. Oh, telur TFT-nya dibawa ke sini.
Gak pakai ini anjir. Kalau nge-live nge-lag banget laptopnya anjir. Kalau main biasa enggak. Coba kalau dapat apa namanya? Apa depannya dapat Eko enak anjir model Kaiser Nidale Tristana Pike siapa ini? Itu versi Harald padahal ya karena ketika live laptop baca lebih banyak. Oh baru tahu saya ya biasanya anjing game-game itu maksudnya aku kan ini game nggak berat sih sebenarnya game basic di laptop basic juga nggak masalah nggak perlu yang heboh-heboh apa PC gaming nggak usah udah cukup sebenarnya cuman kok frame laptop FPS kayak gini nggak jelas ini. Jadi kalau pakai kailan gedein apa kian? Goblok. Buh, kailan belum apa-apa udah mau mati ini. Halo, Bang Yus nonton. Pak Is, Bang Yus nonton anime kah? Gak nonton sih. Nonton saya bukan apa namanya bukan kayak anime yang maniak itu loh yang suka banget enggak cuma nonton Boruto doang enggak ini sih parah anjir nge-lag banget. Asuh mati aku sih. Lu ketarik, Cok. Nggak mau pada tank. Anjing, belum sempet nyicil. Iya, diem aja. Ini skin Bird Mujin? Ngeri, anjing. Baru lihat. Eh sumpah baru tahu aku Blood Moon Edward nggak tahu apa yang belakang ini yang download aduh. Masa minggu pagi nge-lag anjing. Anjing kenapa ketarik.
Faiz, ada anime bagus bang. Kalau mau nonton anime apa ya? Minimal minimal itu udah apa namanya? Yang Shimikan Dasmu. Apa namanya? Minimal ada trailernya itu loh, kayak video-video trailer gitu. Nah ini notifnya baru keluar. Siapa ini donat? Bentar. Masuk. Tahu gitu mending bang buat kontol. Sobat Gurinjay pamit kerja dulu bang Yes, maaf semangat live-nya bang Yes. Marwan thank you banget ya, semoga rezekinya dilancarkan, amin. Semoga rezekinya dilancarkan, waras selamat ya, amin. Aduh, gue lagi ini apa namanya lagi war panik. Buat Marwan thank you banget ya, semoga Allah menggantinya lebih dari itu, amin. Enggak sebenarnya, tapi thank you sih, kalau dari saya pribadi nggak apa-apa. Yang enggak ya gimana ya, kalau buat streamer gak usah yang banyak-banyak, ini banyak banget asli sumpah. Yang santai aja, yang penting salam sapa gitu. Enggak enak tau kalau kebanyakan ini. Ini banyak banget anjir larat, sumpah. Sini cuk, bantu cuk timnya cuk. Mati. Nah, gitu kan enak. Yuk bisa. Kontol, lupa lu. Mati. Nah itu notif sehari biasa yang berangkat pakai link YouTube, tinggal copy paste juga. Udah Albus nggak pakai itu, jadi dia lupa. Oh, kalo gedein skill 1 paritas no karte cuma 12 episode terus anjir. Iya om, ini anjir bahasanya Jawa karte. Iya ya, mereka juga tahu sih om, jadi mereka yang biasa main sama saya kan ini apa namanya mainnya tahu kalau tengah Jawa setengah Jawa Karte ya kan. Banyak trailer ya ceritanya tentang vampir bang, grafisnya mantap juga. Oke, tentang vampir juga, tentang Gundam. Nyaris mati cu. Apa-apa Bang Yus, alhamdulillah memberi kejayaan. Bang Yus juga serius. Monggo, iya Marwan, thank you so much. Untung ada. Ih mati cok. Goblok kan itu ya. Comeback. Karena kalau digas terus nge-lag. Dia bilang selalunya aku yang di lock. Coba lihat dengan baik-baik. Anjir.
biasa mulai-mulai toxic. Kalau udah posisi kalah mulai penyakit, nggak di Indo nggak di Korea sama aja. Gue nggak punya ulti cok, jangan nggak usah maju-maju. Kok gua cok? Kontol. Meninggal. Ya wis pamit kerja dulu. Bang Yos, assalamualaikum ya. Marwan, waalaikumsalam. Thank you udah mampir. Minggu-minggu kerja ya. Semangat. Pantai. Buh. Cici gas nih. Saya dua kali kalah guys, I don't know. Ini apa sih? Icon. Oh, icon ini. Bentar lah. Kok nge-lag? Oke Bang Yos, halo Anagi, halo. Tumben, kalau hari Minggu bangun pagi, hari biasa. Anak, ini, udah kumpulan sama siapa? Sama guru suruh Zoom, malah tidur. Gua kebangun, hari Minggu nonton aku bangun, anjir. Kalau aku ganti gimana ya, pada rebutan gak ya? Buset dah, nge-lag. Loh kok .g? Goblok. Ih, dapat Maokai. Gimana ya? Bagus sih. Lah, ini aja lah. Maokai kalau di Mobile Entot apa ya? Lupa tuh. Lebih pasnya sih. Saya bentar ya, saya ngatur dulu, bingung. Obat iya. Oh, kalau nikah ya nikah atau aduh. Ini kalau kalian tahu ya, itu yang semuanya teman-teman ya, kalau tahu itu namanya Muhammad Fatki Muwaid, itu sebenarnya ya saudara saya. Hari ini tuh dia nikah, hari ini dia nikah, tapi nggak tahu malah mampir ke live aja. Thank you. Aduh. Kita doain bareng-bareng ya guys ya, saudara saya, keluarga saya. Biar keluarga mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Menjadi keluarga yang bahagia di kemudian hari selamanya, amin.
Number apa coba? Sunfire. Kalbaram narage oshin gosu. Hayır. Minion들이 생성되었습니다. 이거 끝났지? 다음 배. 이걸 리부블 저 ini porok sih kalau kalian main TFT ya ini porok saya ini yang pink ini loh yang Star Guardian namanya jalan dia ngikutin aku terus itu ya jangan mukil cok aksan polisi India aduh bentar main santai karena kalau minggu karena kalau minggu-minggu gini enak ngapain sih enaknya ngapain maksudnya ngapain gitu emang cuma tidur-tiduran doang atau ada kegiatan lain mungkin sekolah siang aduh gue kalau ngelag-ngelag banget anjing. Kena. Oh. Meninggal, guys. OTW. Saya selalu dekat semuanya sih. Amin amin om ya. Oh Little Legendnya. Iya Little Legendnya ya. Kayak gitu. Anaknya godain bang ya. Enaknya godain. Gak bocil ya. Oh iya, cara ngasih makan poro kayak gimana? Cara ngasih makan poro itu mainnya pakai Sena, terus bikin stres gian kalau main ranked. Nah itu cara makan poronya kayak gitu. Gak ada kegiatan khusus sih, kecuali kalau ada yang ngajak jalan. Oh, emang Hana ada yang ngajak jalan? Enggak dari tadi anjing. Buru mati kecuk ash aksan ya gua nggak hidup cuk malah sih itu yang hidup tapi timnya lumayan sih otw itu lucu kok mau pakai skin mana ada kok mau pakai skin pak apa kok mau pakai skin oh iya lu kira ya malah aku yang salah jin kena cu tinggi mati semua di luar udah dibukain masih mati gak mati gak mati cu
오, 게임맛이 끝나는지. 얀, 그래, 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 부셋 자켓 존나 레인샷도 있었고. 인어렉. 이 악산 핀들. 하피 잔 목길 줘. 아. 맞지. 이 맞지 sama di dalek. 이 ngapain matinya? 그냥 duit. 어디 sih seri pedotan enggak? Kalau di Bandung udah jagian, anjay, nggak gitu. Kalau Bang Yuki, kalau apa namanya, kalau sama Dota saya nggak tahu sebenarnya. Dota benar-benar gimana ya? Nggak pernah main dari dulu. Kalau Dota lebih ke Gian sih. Harusnya nggak seri ke Dota sih, simple. Iya. Eh ya lupa kan Gian berani, cewek-cewek sukanya panci. What the fuck? Pernyataan yang goib. Kena cok. Gak ada yang matang itu. Wait. Nge-lag banget, nggak tahu apa yang nge-lag anjir, nggak tahu apa yang ngapain. Gue yang mati cuk. Mati. Aksan badut. Bang Yuki santai kah? Apa belum tidur kok jam segini tumben? Minggu-minggu. Apa habis malam tadi jalan-jalan? Kalau misalnya ke dunia berjalan sendiri sih nggak salah bingung ke Bandung mau jalan kemana. Ngapain bingung? Tinggal tiduran, di rumah kan enak. Cuma mau gamenya jago, karena kode terus tapi game nggak normal lagi. What the fuck? Ternyata nggak spell sama recall kalau... Shit, what the fuck man? Yo! Oh shit. Eh gue ikut lagi cok. Thank you. Eh gue lupa enggak gitu. Ya ya cerewet. Hmm.
Ini besok nggak tahu ya, tadi aku mau cerita ya, bangun tidur saya tuh kaget, si Lol Weltrif itu dia nge-tweet kan di Twitter, katanya 19 Januari itu ada tali ya, tapi tweetnya itu hilang itu loh. Ini emang dihapus apa fake tweet gitu kan, bingungnya di sini. Taliyah katanya mau rilis tapi nggak dibuat video, padahal itu Taliyah itu inceranku. Kalau kalian pengen tahu Taliyah, ntar habis ini kita coba cek Taliyah kayak gimana Taliyah. Ayo maju cok, aku udah ngetengin. Wah keren. Ini pecuk sama kau mau. Official bang ya, saya pertama kali ya bareng Twitch akun, iya Twitch akun official Oprox. Halo by the way, enggak tadi tuh ku cari itu tweet Gian, makanya buka Twitter itu kan si Redcrest sama si Vian kan story kayak gitu, tapi pasnya dicek lagi. Set sama Talia enggak Bang Yuki. Talia beda sendiri sih, Talia yang di bentar ku kasih dia pengendali tanah. Aduh benar terus anjing. Aduh masih ada tower. Mati sih es. Thank you guys, gue hidup lagi. Jangan balik lagi cok, bentar. Waduh siapa ini? Halo, kenalin nama saya Gian Hidayat, yang menjadi live streamer di Lol Weltrif. What the fuck Ganati. Memang ya Hanagi ya, di live-nya siapa, ngepromosiin siapa. Hana, tobat. Kita perluan ya. Mati cok. Beri cover sama mereka. Itu maksudku official itu udah di fix di episode Gian, lihatnya berarti bener, nggak salah kemarin ya, apa namanya, saya ngasih tahu kalau ke sama temen-temen tentang Talia ability-nya, skill-nya kayak gimana, tapi ya itu emang midlaner yang bagus sama role jungler, nggak seburuk itu. Aku habis ini ya aku kasih tahu cara Yumi itu bener-bener bahaya, khusus Gian sama Uncle Bandok, dengerin baik-baik. Yumi kalau rilis itu menjadi beban terbaru ranked kalian. Yumi itu support yang parah banget, dengerin kata gue ya, itu bener-bener menjadi tambahan beban ranked kalian. Yumi di ranked gak bohong. Aku berusaha untuk ngutup kalian cok, nggak kuat. Aduh ini kalau war no, jangan nge-lag ini sampai 2000. Ini main gimana gitu.
Lupa nggak ing nggak lihat anjir. Depan promosi pengis aku mau Little Legend. Son Sisi. Oh kian itu deskripsi sauri aku anjing. Begitu oh, gitu sama dia. Dan tuh kok gue sendirian anjing, teman gue nggak ada di belakang, lu mati. Ngapain suran anjing, main kayak gini suran tolo. Arah kena broken OP atau jelek bang, jelek. Yang sebelah mana ya? Kok saya nggak paham? Itu jangan diikutin cok, mati kau. Sino. Ah mati PC-nya. Timunya ganggu, buset dah mati aku anjir. Ini item ada apanya sih? Oh, ability setengah, ability setengah itu. Magic resistnya berapa ya? Mapum. Tuh mati pak. Saya kenapa main selalunya kalah guys, punya mobil banget. Mati anjing. Kisek dia goblok. Ini hilnya gak gede, skill 1 cuma nempel pas orang. Ya intinya Hanagi kalau ngajarin kayak gitu oke, berarti Hana tahu kan kalau kayak gimana itu apa namanya si gameplay si siapa namanya si lupa aku gameplaynya si
Xiaomi kan, berarti kamu tahu kan, itu bukan, kalau udah tahu jangan dipik loh. Itu aja sih, bahaya banget. Nih, kasih tahu Xiaomi. Itu ngelag. Buset, belum sempat-sempat ganti run udah. Sepertinya paling ngarut, tapi itu harus beberapa lama kena musuh juga. Sini Yumi. Masih kedua yang gedein salah. Nah, kita tambahin temen ya. Ini minionnya harus dimatiin dulu. Mana minionnya? Minionnya matiin. Kemudian kita ambil teman. Teman. Ini teman. Satu. Dua. Nah, ini benar-benar nggak guna ya. Skill 1 kalau pasifnya itu ya aku nggak tahu bahasanya ya, cuman ini emang suara jadi ya lupakan lah. Pasifnya itu cuma ngehit biasa. Kok mati yang goblok. Nah, dua kali sama itu damage-nya lebih kerasa. Gimana sih? Terus ketika dia ngehit ya dia tambah dapat itu apa namanya shield ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan teman. Skill satu yang kalau dia nggak nempel teman, dia cuma skill satunya cuma lurus doang nembakin ini, nggak bisa belok. Cuma lurus bener-bener lurus. Lalu beda cerita kalau kita skill 2 nya masuk dalam teman. Ini anggap sih ADC ya. Nah, dimasuk ke dalam kemudian diberikan shield. Skill satunya bisa kau gunakan ya sesuai keinginan kalian. Cuman beda cerita dengan skill 1 kalau kamu nggak masuk di tubuh teman kalian. Cuma lurus doang aja bisa dibelok-belok berguna. Sekarang kalau masuk ke temen, siapa yang tanknya cu? Tanknya DC ya jadinya. Ini benar-benar nggak guna, ini benar-benar bahaya sih mimpi buruk Yumi Carlos. Masuk skill 3 nya ngasih shit, ngasih hell. Bener-bener kena. Kalau ini tuh Tuhan gak niat aku gimana ngajarinnya ya sumpah nih. Gak di PC gak. Terakhir aku main Yumi di ranked itu ADC nya AFK. Karena udah gak kuat mental. Kayaknya shortcut aja masih lebih guna pada si silent. Iya, mendingan silentnya. Ini nggak ada guna sumpah, ngetengin doang gitu. Nempel ini mah saya pick Indomie kemudian saya empat Indo, saya pick Yumi kemudian mas ke Indomie anjir. Ultimate nya
kalau pertama kali kena, dia akan dapat efek slow. Secara bertahap dia akan berubah menjadi stun. Ini gak ada kreatifnya anjir. Cuma kayak Seraphine, Soma. Gak jelas. Kayak champion gak niat diciptakan gitu. Kreatornya. Apa-apaan anjir. Ini benar-benar masalah terbaru yang kalian. Ultimate ini kelamaan, kita war udah. Makanya Yumi kalau di apa namanya? Di world pasti kalah ADC-nya pasti. Tol. Kita ganti. Aku pengen apa? Tadi itu apa ya? Pengen pakai set. Ini set itu sebenarnya bagusnya buat si itu ya, Gian, apa namanya? Si Ko Andre sih, kalau aku pribadi Ko Andre. Kalau Gian mau gua dicoba. Kita pakai set. Untuk set dulu. Siapa lagi? Teman-teman semuanya yang gedein skill 2 nya kita kemudian setting musuh. Kurang tengah, terus mana tadi, matikan minion dulu. Nah, minion들이 생성되었습니다. Gimana ini jelasnya ya? Kalau dari pasifnya itu ya basic attack yang biasa, tapi kalau di klik skill 1 tinjuannya makin keras. Yang makin keras. Tapi anak-anak ya lebih suka ini sih skill 2 nya. Skill 2 nya kalau kita hanya apa namanya klik doang itu hasilnya kayak gini. Tapi kalau skill 2 nya kita dia akan menahan apa tinjuannya kemudian mengeluarkan efek yang lebih gede, damage yang lebih gede. Nah, kalau kita lanjut ke skill 3. Ini cuma
cuma narik musuh ya dari arah yang samping ini, lihat hologramnya. Hologramnya. Berarti dia cuma bisa narik dari yang belakangnya sama yang depannya ini doang. Nah, kayak gitu. Aku lupa cara biar golden skillnya nggak hilang. Oh ini kah? Oh iya, perikat. Nah, cuma saya narik dari arah samping bisa yang sesuai yang kalian inginkan. Terus ini ultimate-nya. Sebenarnya kalau kalian tahu, ini set itu rilis saat aku pulang ke Indonesia ya. Indonesia itu tahun 2019. Di WR ultinya kecil banget sekali. Nanti buat beli pick unit masuk. Ultimate yang enak sih, cuman lebih kerasa kalau ini dibanding ke kemuk yang rame. Entah kenapa saya nggak tertarik sama set sih, nggak suka nih champion nggak jelas, champion nggak ada kreatifnya sama sekali, cuma nge-profit smackdown. Gue kalau sama Riot Games ngeluarin champion tapi championnya cuma plagiat gitu lah, mending nggak suka. Nggak kreatif kerjanya, cuma terinspirasi. Kalian udah tahu Talia belum sih? Talia ini loh Gian. Bentar, aku nggak turun doang kayak sepertinya patah-patah itu loh, satu detik, satu detik, satu detik. Ini skin Samsung. Samsung Galaxy Tab ya namanya. Itu si Ana minta Talia, jadi saya pakai Talia lagi. Aduh. Sumpah tadi itu kayak champion yang bagus, soalnya gimana ya, Riot buat champion enggak ya, ini kayak tapi enggak 100% dia copy paste itu sih, masih bagus. Cuman penggunaan skill duonya susah, soalnya mau saja ini tuh jadi kayak delay, apalagi kalau ditambah ini gini ya, skill saya matikan minion. Skill satunya itu ini lama sih, ketika kita sudah menggunakan skill 1
tanah liat yang di bawahnya itu kan udah dipakai lingkaran ini. Ini kemudian skill satunya berubah jadi tembakan cepat. Contoh ini kan, ini udah nggak ada lingkarannya. Dia akan ngambil tanah yang di bawah kakinya, dilemparin ke depan, itu hasilnya jadi banyak. Nah, repot tembakan tuh, makanya. Berit dengan cerita, kalau udah dicetak tanah yang kita pakai itu skill satu lagi. Kecil keluar satu, tapi dua nggak guna. Itu. Jadi kita agak nih pinggir sedikit, gunakan lagi skill satu. Kalau ini loh permasalahan tanah ini loh, kalau kita pakai cuma jadi membuatin satu, kalau kita masih di atasnya itu berdiri di atasnya menggunakan skill satu biar nggak terlalu OP kan sih. Skill 7 nama mendali apa sih, gimana sih bahasa Indonesia nya ini. Skill 2 cara menggunainya, skill kalau di analog itu ya setahu saya kita skill 2 kemudian arahkan apa yang kita tentukan skill 2. Nah tarik ke depan, dia jadi mentalin ke depan, ini mentalin ke belakang, ini mentalin ke samping, ini mentalin ke depan, kayak gitu. Segitiga dia lemparin batu-batu ke depan, kemudian apa namanya membuat efek slow kalau ada musuh gitu loh. Cuma ya benar kata Gian, cuma ultinya doang yang bagus. Kalau tiba-tiba misalnya kalau keluar di top lane kita bisa langsung lari ke sana. Tapi ini ada dua versi game, nggak tahu mainnya aku kalau di analog. Ini kalau Talia itu kalau kita tekan terus ultinya, kita berdiri di atas ultinya, itu kan selancar. Tapi ada beberapa orang yang nggak tahu cara ulti Talia, jadi dia malah ulti cuma ulti doang kayak gini doang. Gini doang. Dia nggak ikutan naik di atas ininya, tanahnya. Nggak tahu ini besok mekanismenya di analog gimana. Aku beri Samsung Galaxy Tali ya, soalnya suka sama Tali ya, makanya beri skinnya. Kalau saya beri skin itu ya champion-champion yang disukai sih sebenarnya, tentu karena disukai. Ini lucu. Cuasa gitarnya suka. Aku patah-patah nggak sih? Dia crown apa kak? Eh,
Recall-nya bagus di Nianjir. Online. Coba main PFP. Sampai ngelihnya patah-patah. Henti Apelios goblok kursernya sumpah. Goblok aku udah ngomong mid ya. Mantol tau ini orang lain. Ini gak tau mid ini. Wah malah jadi tiga. Skinnya bagus banget sumpah. Baru beli tadi nih by the way. Apa namanya yang skin lunar beast ini Apelios keren, semua senjatanya keluar 1 2 3 4. Eh what the fuck. Oke lah sini lah K. Oke bentar aku ngomong. Ih ini Apelios itu ADC tapi senjatanya dia megang 5 kalau nggak salah. Iya kan bener 5, dia gonta ganti senjata sampai 5 kali. Saya nggak berani ranked soalnya kalau ranked ini nge-lag.
dan durasi lo ngerengket juga bikin ngantuk anjing sampai 1 jam. Kok nggak ada musuh? Goblok ya? Wah ini sih asli nge-lag sih parah. Makan pingnya sampai 3000. Kenapa pingnya sampai 4000? Kenapa pingnya tiba-tiba naik? Nggak ngerti lagi anjir. Aku ngeliat. Seharusnya di plus itu bisa anjing. Dari kalau dulu ini nggak jelas ini nge-like apa-apa. Ih, nge-lag banget anjing. Mecho 날뛰고 있습니다. Mecho 날뛰고 있습니다. Dia kesini goblok. Dia ngapain? Oh, dia cari musuh dia.
Oh, main cepet ini nge-lag banget anjir. Kenapa udah bingung banget. Jadi susah mainnya. Padahal cuma main ini apa namanya? Main apa? Main bot. Jadi, aduh, kenapa nge-lag anjir? Tadi enggak nge-lag. Cepet rambungin ini game, cok. Ini build dulu loh, biar cepat. Yang nggak recall, recall. Nah, enak. Wah, parah sih, cuma kayak gini doang nge-lag. Untung nggak ranked. Jadi itu sebenarnya kalau dijelasin enak sih ini Apelios, kalau kalau beneran keluar di Wild Rift ini bakalan bikin capek orang-orang. Goblok. Double kill. 쟤 Sen kayak Angela dia.
Aku ngelarin RH dulu lah. Aduh. Aduh. No, kayak gini doang nge-lag. Mati cok, kenapa ke situ dah? Parah sih. Aku kursor ke kiri, dia lari ke kanan. Udah parah sih ini lagnya. Gak tau kenapa ngelag. Salah. Noh, respawn barang aja lama. Senjata-senjata sendiri apa gimana sih, suka hati gini. Kalau senjata itu aku terangin ya, ini sebenarnya kalau kalian lihat di live lihat enggak ya, enggak tahu. Senjata itu setiap kan Apelios itu punya 5 senjata, setiap senjata dia mempunyai 350 balet balet itu maksudnya peluru loh. Setiap satu senjata punya 50 peluru. Contohnya senjata yang warna ungu ini. Warna ungu ini dia punya 50 armor, 50 peluru. Setelah itu senjatanya kalau udah habis, dia ganti senjata secara otomatis. Tapi sebenarnya dia punya senjata utama, cara gantinya beda lagi. Itu versi 1. Yang versi kedua, kalau kita mainin, dia megang senjata yang pertama warnanya ungu ini. Yang kedua senjata yang shuriken. Kalau cara gantinya itu dengan skill 2. Kayak gitu. Jadi dia pindah ke skill 1, ke skill 2, skill 1, kan maksudnya gitu, ganti senjatanya. Kalau itu sebenarnya aku pansos sih di tempatnya si Repcrest. Gue pot apa ini kok ada Weltrif, bukannya skin Weltrif, tahu ini kurang menarik. Iya, itu sebenarnya clickbait. Sebenarnya aku kemarin di tempatnya Repress itu pansos, kan orang-orang kan banyak yang nggak tahu. Jadi istilahnya setiap video-video yang kayak gitu diterangin sama Riot itu cuma seberapa aslinya, itu nggak dirilis semuanya. Jadi dia kok aku triple kill ini? Kontol jadi kasih. Ngomong karena alasan ini lagnya nggak karuan, mainnya jadi nggak enak, saya Yoshiro Indonesia menyatakan terima kasih untuk semuanya yang pertama kali nge-live. Ini pertama kali nge-live panjang sih dari biasanya, dan ya jam sekian minggu pagi yang cerah, saya mau off stream dulu karena udah nggak kuat ini lagnya, bikin bad mood nge-live, bikin main juga udah susah gitu banget ya lagi dah. Thanks buat yang udah nonton dari awal, Gian, Hana, or ini apa sih, Opnok, sama tadi saudara saya. Ini Bijo, sebenarnya nama aslimu siapa sih?
Thank you udah mampir semuanya ya. Semoga minggu kalian indah. Have a nice day. Sampai jumpa di